Marissa Haque adalah seorang artis senior dan akademisi yang meninggal dunia pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, pukul 04.43 waktu Indonesia Barat di RS Premier Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Karir terakhir Marissa Haque adalah sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, STIEIBS, Kemang, Jakarta Selatan. Marissa Haque masih aktif menjadi dosen hingga akhir hayatnya. Marissa Haque lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1962. Ia adalah anak sulung dari tiga bersaudara, dengan dua adiknya, Soraya Haque dan Syahnas Haque. Marissa menikah dengan musisi Ikang Fauzi pada tahun 1986 dan dikaruniai dua orang anak perempuan, Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi. Pendidikan, SD Tebet Timur Pagi 3, SMP Negeri 73, Tebet, Jakarta. SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta. Sarjana Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Magister Humaniora di Universitas Katolik Atma Jaya. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Doktor, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB, 2012. Berikut adalah dakwah beliau terakhir saat mengajar pada mahasiswanya di universitas sebagai dosen. Babi itu kayak kalau pohon kayak kelapa. Kelapa itu semuanya kepake. Dari ujung akar sampai ujung lidinya ranting. Babi juga. Semua itu datang. Dan kalau kita ngelihat dari lemaknya, dari kulitnya, dari daleman, darah, bone, hermit, bahkan para artis-artis yang suka awet muda kelihatannya tuh suntik sini gitu loh. Terus ini biar naik gitu ya. Nah itu dari babi. Kenapa kok babi yang dipakai? Karena DNA babi 99% sama dengan manusia. Dan di dalam Islam dikatakan juga you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dan yang kita makan itu menjadi daging dan darah. Terus kita doa nih sama Allah, tangannya ke atas, ya Allah, ini udah puasa nih 40 hari, 40 malam, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Lah yang dikasih, ya Allah, sini babi semua. Atau dari halal haram. Emang bisa dikabulkan? Jawab aja sendiri, pasti enggak gitu ya. Karena when you are what you eat, kalau kita makan babi, maka kita akan berkarakter ke babi-babian. Teknologi tidak bisa mengubah babi. Teknologi bisa mengubah babi menjadi bersih. Cacing pitanya itu bisa hilang. Tapi bersih tidak menjadi suci. Gitu ya, karena ini saya diceng-cengin sama sepupu saya yang orang Belanda, asli di Belanda. Mereka ngeceng-cengin, kenapa sih kamu suka sekali? Pertama gini, why you are so addicted to your God? Maksudnya saya sholat lima waktu dianggap saya keranjingan sama Tuhan saya. Saya kecanduan sama Tuhan, gitu. Terus aku bilang, kamu kan juga doing your own yoga. You call yourself as a supra yogi. Jadi peyoga yang level advance gitu. Kamu sendiri jungkir balik, kepala di bawah, kaki ke atas gitu. Kamu gak makan ini, gak makan ini. Sama. Why you are so addicted to your yoga teacher, aku bilang gitu. Nah, terus dia tanya lagi, kenapa kamu kok sukanya sapi? Lihat tuh, saya makan sapi masuk-masuk ke gigi saya. Katanya emang udah tua, sama dia. Lihat dong babi lembut, kata gitu. Very soft. Dan teknologi sudah bisa menghilangkan cacing pita dari daging babi. Nah, disitu mulai dakwah saya masuk ke Ustaz dengan gaya gue lah gitu, yang selengean gini, yang pasti kan Bali gue adi walau ayah gitu kan. Iya, bisa emang cacing pita hilang jadi bersih, tapi nggak akan pernah sampai dunia kiamat jadi suci. Because clean is really definitely, completely, obviously different with holy clean, what so called holy clean. Suci. Gitu. Jadi nggak bisa, aku bilang gitu. Jadi kamu nggak mau. Jadi ya itulah. Jadi setiap orang punya caranya untuk dakwah gitu ya.